Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalawatullah ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ilfa yang dirahmati Allah, umrah menurut bahasa adalah ziarah, sedangkan menurut istilah adalah ziarah kepada Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ilfa yang dirahmati Allah, dalam ritual umrah ini tentunya ada rukun-rukun ditaati. Rukun yang pertama, kita diwajibkan untuk berihram, untuk berniat di tempat yang telah ditentukan, di mikot-mikot yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika jamaah umrah telah melaksanakan ihram, telah mengucapkan niat umrahnya, labbaikallahumma umratan, maka berlakulah larangan-larangan yang dilarang ketika dalam keadaan berihram. Dilarang mencukur rambut, memotong bulu, memotong kuku. Dilarang menggunakan wangian. Dilarang membunuh binatang. Dilarang berdusta, berkata yang jelek-jelek. Untuk suami istri dilarang berhubungan. Masyiral muslimin, sahabat Ilfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ihram ini perbanyaklah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sahabat Ilfa yang dirahmati Allah, rukun yang kedua dalam pelaksanaan umrah ini yaitu tawaf di Masjidil Haram. Tawaf adalah sebuah ritual mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Dimulai dari Hajar Aswad mengucapkan isyarat Bismillahi Allahu Akbar, kemudian melakukan putaran hingga 7 putaran. Maka ritual ini diwajibkan dalam keadaan berwudu. Ketika kita batal wudu, maka kita harus meninggalkan tawaf, memperbarui wudu lagi dan mengulangi dari putaran yang kita tinggalkan tadi. Sahabat Ilfa yang dirahmati Allah, setelah melaksanakan ritual tawaf, maka jemaah umrah menuju ke mas'a atau tempat dilaksanakannya sa'i. Sa'i ialah sebuah perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah. Dilakukan sebanyak 7 putaran, dimulai dari Safa yang tentunya akan berakhir di Marwah. Maka perbedaan antara sa'i dan tawaf tadi, kalau tawaf diwajibkan untuk berwudu, maka sa'i dibebaskan untuk batal wudu tapi tetap menjaga hal-hal yang dilarang dalam keadaan berihram. Masyarul muslimin, jamaah sahabat Ilfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika selesai kita melaksanakan sa'i berakhir pada Bukit Marwah, maka jemaah melaksanakan tahallul dengan memotong 3 helai rambutnya. Maka selesailah rangkaian umrah kita, dan semoga kita menjadi mabrur, makbul, dan Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa berupa syurganya, amin ya rabbal alamin. Maka dengan tahallul tadi selesailah rukun-rukun umrah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.